tumpengan kita guys, liat-liat si Fajar rajin, cieh. Rajin, ngomong doang. Mau gue liat? Dik, udah semuanya. Oh, udah. Yaudah, lo catat semuanya kan? Udah, Kak. Ya kan, mana ya? Itu dia. Ran, gimana kontaknya Cherry Bell udah? Oh, udah mbak, tapi gini mbak, Ira tuh bingung ya, 3 person yang lainnya tuh yang mana ya, soalnya mukanya mirip semua. Jangan-jangan 3 person yang Cherry Bell itu pindah ke JKT48. Jadi kan lebih belah tuh nanti namanya JKT51. Permisi mas. Kir, masukin. Ya mas. Ya. Ini mas, kopinya. Ya, taruh situ aja. Ya. Kir. Ya mas. Sekarang lu lihat baik-baik. Ya mas. Ada yang baru nggak di sekitar sini? Ikin tahu mas. Stick golfnya ya mas. Stick golfnya sih. Coba lu jangan lihat ke sana. Coba lu perhatiin baik-baik deh. Tasnya mas. Tasnya lu jangan lihat ke sana, Kin. Depan lu aja nih, depan lu aja nih. Nah, coba lu perhatiin baik-baik sekarang. Apa yang baru? Coba. Ikin sekarang tahu, Mas. Keren enggak? Keren, Mas. Kacamatanya, Mas. Pokoknya gue ingetin sekali lagi, ini bukan jalan-jalan tapi buat brainstorming. Jadi gue harap begitu balik lagi kalian udah ada ide yang baru dan fresh. Mbak Mutia gak ikut ya? Mbak Mutia nanti berangkatnya bareng sama gue. Mas, Mbak, cara kita persiapannya juga udah siap. Jadi kita sih udah mau berangkat sekarang. Oke, good. Oke. Good luck ya guys ya. Terima kasih mas. Okay, good luck semua. Oh iya Mutia, nanti kita berangkat jam berapa ya? Saya sih masih ada kerjaan yang harus diselesain mas. Oh, ya udah apa-apa. Kalau gitu kamu kerjain dulu, biar saya tungguin deh. Ya. Saya tunggu di dalam aja. Kalau udah kabarin aja ya. Siap, Mas. Makasih, Mas. Hai, Mbak. Mas. Kamu gak ikut? Enggak, Mbak. Soalnya aku harus ketemu dosen aku hari ini. Soal skripsian. Oh, ya. Sayang banget. Padahal kamu bisa belajar banyak loh di situ. Ntar kalau misalnya bisa, kamu nyusul ya. Tapi belajarnya santai gitu. Enak sih ya. Yaudah, nanti kalau bisa aku nyusul ya. Kalian hati-hati ya, Mas Andika, hati-hati ya, jangan lupa makan. Iya mbak, mari. Gue gak diajak. Sebagai kameramen senior, gue itu banyak ide-ide yang bisa gue kasih ke kalian kalau kalian lagi buntu. Gue bantuin deh kalian, ya. Habisin makanan maksudnya. Oke, lo boleh ikut Gojar. Tapi, gue bilang dulu sama supervisor lo. Terus, lo bilang juga sama Mas Dewo. Kalau dua-duanya boleh, gue juga boleh. Gimana? Jadi ikut? Udah semua? Udah. Udah ya, cukup ya. Ini di sini ya. Oke. Put. Ngapain sih? Lu di belakang dong, Put. Gak bisa gue di depan. Kenapa sih, Dik? Gue tuh lagi sakit perut. Put. Kan gue cowok sendiri. Emang kenapa? Ya itu udah ada gini sama Iren. Tempat duduk aja kok rebutan sih, kayak anak kecil aja. Ya udahlah, Dik, lo kan laki-laki. Ngalah, kek. Jangan ribet lah. Masuk sana.
boleh tolong misian nggak? Duh, sempit nih, lo belakang aja deh. Belakang? Mas Andika nggak tidur juga? Enggak, Ren. Oh, belum ngantuk ya? Enggak, Ren, belum ngantuk. Kita nanti tuh brainstorm sampai malam loh, Mas. Iya, Ren. Iya. Bisa tidur ya. Jadi nanti biar Mas Andika lebih fit. Iya, Ren. Gue jamin gue pasti lebih fit kalau tidur. Apalagi ini ada papan tulis jadi kayak bantal. Ren. Hah? Masih ada nggak? Ada satu lagi, mau. Mau dong, mau dong. Nih. Ah, mana ini? Ini. Iya, sabar nanti. Ah, thank you, Ren. Iya, sama-sama. Mayan deh. Setidaknya walaupun posisi hidup gak enak nih, tapi ada yang bisa bikin... Ren? Ya ampun, ditinggal gue. Banget ya. Kamu baju renang bawa gak, Ren? Bawa, Mbak. Mbak Putri bawa. Aku bawa. Ren gak bawa kacamata tapi. Hah? Kacamata renang? Enggak, kacamata hitam. Kayak Mbak Putri gitu. Iya, Mbak. Sekarang emang kamu di mana? Oh, ya udah deh. Ntar kabarin aja ya. Dah. Bagista. Baju renang gak? Enggak lah, Ren. Kirain bawa dua loh, Mbak. Emangnya udah dapet kontak personnya Cherry Bell? Ntar kalau dapet, sekalian tanya ya. Jadi masih butuh gak anggota barunya? Bagista, gak jadi mau minjem? Mbak Putri mau kemana? Lo gak jadi berenang, Mbak? Mbak? Berenang aja di hayalan kamu. Aduh, emang kenapa sih, Gis? Terus ngapain kita kesini kalau gak boleh refreshing, coba? Ya ampun, Put. Tuh lo gak liat tuh Andika udah nyiapin semuanya. Jadi gini aja deh, istirahat aja dulu sekarang. Nanti kita mulai lagi abis maghrib brainstormnya, oke? Ini banyak banget sih di kursinya. Oh, iya, ini dari sana ya, Gis. Nanti aku kurangin deh. Lo ngapain sih di situ? Iya, apa lagi visualisasi. Nanti kita brainstorm gimana aja gitu. Itu gambar ya, Mas? Coba lihat nih. Awas. Black banget gambar lo, Dik.